selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu guru. Shalom. Semua dalam keadaan sehat? Iya, bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas belajar hari ini, Memdep akan ajak anak-anak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak, duduklah dengan tenang supaya kalian dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Oke? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian syukur kita terlebih dahulu dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya juga Tuhan akan mengerjakan di dalam kami hal-hal yang lebih baik, lebih besar lagi. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kami, apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kicauan yang Membahayakan. Wah, kicauan yang membahayakan. Nah, pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23, demikian bunyinya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, anak-anak,
kalian pengen tahu, Memdeb bawa cerita lo ya dari Turki Selatan. Siapa pernah ke Turki? Memdeb juga belum pernah. Ini hanya Memdeb baca dari satu cerita ya. Nah, ada sebuah cerita tepatnya di pegunungan Taurus di Turki Selatan. Di sana terdapat sejenis burung bango yang selalu berkicau saat terbang di langit. Ternyata hal ini malah menjadi ancaman bagi dirinya, karena kicauan itu justru menarik perhatian Raja Wali yang sewaktu-waktu dapat memangsanya. Nah, untuk menghindari bahaya tersebut, burung-burung bango dewasa akan membawa batu-batu yang besar di dalam mulutnya sehingga mereka tidak dapat berkicau selagi terbang dan aman dari incaran sang Raja Wali. Ini adalah sebuah perilaku yang unik. Anak-anak, dari burung bango ini kita bisa belajar untuk mengendalikan mulut atau perkataan kita. Kita perlu menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak perlu, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesulitan. Banyak perselisihan yang berawal dari salah bicara. Hubungan antar teman, saudara, bahkan keluarga menjadi rusak karenanya. Lalu, bagaimana cara menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita? Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat 12 mengatakan bahwa tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun, atau mata air asin malah mengeluarkan air tawar. Nah, apa artinya? Artinya kita harus memperhatikan apa yang ada yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita melalui apa yang kita lihat, kita dengar, atau yang kita baca. Pilihlah film-film yang kamu tonton, game yang kamu mainkan, dan juga lagu-lagu yang kamu dengar, serta buku-buku yang kamu baca. Karena itu semua akan mempengaruhi kehidupanmu. Anak-anak, kita perlu mendengarkan dan ikuti nasihat yang diberikan oleh orang tuamu, guru di sekolah, kakak-kakak di sekolah minggu, dan orang lain yang positif dan yang membangun karakter kalian. Bila kalian pengen mengisi hati dan pikiran kalian dengan hal-hal yang baik, maka perkataan yang kita keluarkan pun adalah perkataan yang baik dan memberkati orang lain. Yuk, anak-anak, kita sama-sama memperhatikan apa yang kita lihat atau yang kita tonton, yang kita dengar atau baca, karena apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Amin. Anak-anak, yuk mulai sekarang kita akan lebih hati-hati lagi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca, agar hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Karena firman-Mu menegur kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan kami melihat, kami membaca, kami mendengar hal-hal yang tidak baik, di mana itu semua dapat mempengaruhi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau Tuhan, kami mau berjanji kepada-Mu, kami mau berjanji kepada diri kami sendiri untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Untuk kami dapat melihat, untuk kami dapat mendengar, untuk kami dapat membaca hal-hal yang positif,
hal-hal yang berguna untuk kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya. Kami tetap mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas belajar hari ini. Ingat, Tuhan Yesus menyertai kita. Bye-bye.